Terkait kasus yang ditangani di Jakarta Selatan, ini belum naik penyidikan, masih dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ya, kemarin saudara V itu menyatakan atau penyelidik masih menunggu ya, masih menunggu penundaan klarifikasi saudara V yang akan dilaksanakan nanti hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 14 WIB. Kemudian dari pihak pelapor itu mengajukan dua saksi yang sudah dijadwalkan oleh penyelidik nanti akan diambil keterangan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Kemudian untuk pemeriksaan saksi L itu nanti akan dilakukan hari Senin. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan saksi L untuk visum lanjutan di RSCM. Itu rekan-rekan update-nya ya. Jadi mohon waktu, setiap tahapan akan kami update, tahapan terkini seperti itu rekan-rekan ya.